Dengan 4 gol direkodkan sebelum saingan ditangguhkan pertengahan mas lalu, penyerang dari Mauritania itu membuktikan rehat 5 bulan tidak membuatkan dia berkarat apabila meledak 2 gol untuk membantu Terengganu FC menewaskan PJ City FC 2-0 Sabtu lalu. 6 gol, maaf saya tidak tahu, saya cuma bermain untuk membantu pasukan dan melakukan yang terbaik bagi membalas kepercayaan yang diberikan jurulatih kepada saya. Tidak mudah untuk kembali beraksi selepas berehat panjang, tetapi kami sentiasa bekerja keras untuk memberikan sebaik mungkin. Apa yang lebih penting, pasukan dapat meraih kemenangan. Saya gembira untuk kembali beraksi dan dapat menjaringkan 2 gol sebagai penyerang. Anda boleh tidur lena apabila menang dan jika kalah saya tidak boleh tidur. Ini adalah hasil usaha seluruh pasukan kerana kalau secara berseorangan saya tidak mampu melakukannya, kata Dominic Da Silva. Dalam masa yang sama, penyerang berusia 31 tahun itu merindui sorakan penyokong skuad Penyu yang lama dinantikan. Namun, ketiadaan penyokong susulan prosedur operasi standard SOP kerana COVID-19 bukan alasan untuk pemain beraksi tanpa semangat. Penyokong memberikan kita semangat untuk beraksi dan kalau kita tertidur, sorakan mereka akan membangunkan kita. Buat masa ini, atmosfera itu tiada atas faktor keselamatan. Tetapi kami tahu, mereka sentiasa berada di dalam hati kami dan bersama kami ketika di atas padang. Mereka menyaksikan perlawanan kami dengan cara berbeza. Jadi sebab itulah kami perlu sentiasa memberikan yang terbaik demi mereka, kata Dominic Da Silva. Terengganu FC ketika ini menduduki tangga ketiga dengan 7 mata dan bakal berdepan Sabah pada Sabtu ini.